Pada bendereng tepko tepan ke tembok, belikir sajan eko tepaki jan santa, beli najan mencol gadai. Laras lagi? Kadang kita berbuat zalim, itunya, kak lintos sajan jojo, jan dolim jan jojo, tapi akhir hayatnya, ekoni ibn Allah. Carana Allah ngoni gampang. Eca bawa penyakit, yang dah penyakit dah. Kering mon kering. Ah. Masuk rumah sakit, sepakat seluruh dokter pada penyakit. Ah. Benar? Pas ngocak si keluarga, ada si bodoh, engkau apa dokter? Ah? Dah si bodoh, yang bi Allah ikonin. Itsnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Ada dua dosa yang oleh Allah siksaannya itu tidak akan pernah dimundurkan. Tak pernah buntan sampai kak dito ditunda sampai di akhirat, tapi justru disegerakan di dunia. Apa itu? Al-baghyu wa uququl walidain. Berbuat zalim kepada orang dan durhaka kepada kedua orang tua. Dua gak ditobara rabu yu'ajjiluhum Allahu fid dunya, seksana disegerakan di dunia, tak ada entek ke akhirat. Mohon munting nyeting ke saya kedua nih. Wassalam. Mohon lah tak usah nyari aki kelakuan sepi-sepi. Maka kita ketika didolimi para rabu, tidak usah membahas mendolimi orang lain. Jangan idolimi orang, tak usah les-males idolimi, mendolimi, tak usah. Allah sendiri nanti yang akan menampakkan siapa salah dan siapa yang benar. Para rabu sebetulnya kaulamul ja'aki, Allahumma salli ala Muhammad. Kula bahas nikah polan judul yang jelas sejitas. Dengan maulid Nabi, mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nabi ini sejelas menono tak nyaman epa ambul tak toman ambu irok-irok ore. Ini kesejelas dalam sejarah. Aduh pun lain anak mati. Nabi Soki ada. Bada guni bahas ning seguni. Kenapa bahas nak? Pernah majar maskabin ke Khadijah binta Khuwailid korang langkong du polo ontah. Hanya itu. Entrepreneur muda sukses. Hanya itu. Tak pernah membahas itu. Kengmun urusan huluk akhlak kanjeng Nabi bahas, tapi akhlak yang paling tampak adalah erok-erok orang tak males. Gak itu sejelas. Lah Nabi ini santai. Eh pemada remah, ya jaring bacet siapa nikah para rabu. Nabi nikah jak saking tower-tower iri ya tower deh. Ibadah ungku tersyata. Jak saking tower, nikah tower. Nabi ini kan tawar raja, jok langsung sambung naga Allah. Keng bua ampo, sining babak na tawar tak milu sinyal. Semilu sinyal ternyata, si ujau gerwa. Kan mangkan mon bada madrasah, masjid, pesantren. Setik setin madrasah, masjid, ben pesantren, tak milu sinyal. Anapa? Amo so ben masjid. Amo so ben madrasah. Amo soben pesantren. Justru mun beda acara imadrosah, beda acara pesantren, beda acara imusolna, beda acara di tempat-tempat pondok keagamaan. Ni kediri jauh si nolongin. Mun sama kor le tak roki rok pendana. Kenapa? Semakin lu ke tower. Leres iki. Majadi Nabi kan semakin lu ke tower jo majadi. Ilepah tak nyaman nang. Dapat dana sana pengumuman. Kau lagi yang terpaksa makin ingin menyampaikan bahwa dan kau lah utusna Allah. Kau lah suruh menyampaikan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan kau lah adalah utusan Allah. Majadin Bang Ojak. Jadi kau dan Nabi Muhammad. Ibu-ibu pengumuman suruh apol kompol gun ngiding akibat tanah anjiri. Tabanlah kaya Muhammad. Celaka kaki Muhammad. Nabi Muhammad tak males. Tapi justru Allah yang menjawab tabbat yada abi lahabi wa tab. Tak kata man ni secelaka wa habulah. Nabi Muhammad tak malas, tetimun orang tak malas, Allah si malas. Kalimat dharma hasbunallah wa ni'mal wakil.
Mangana Abul Hasan Asy-Syadzili adabu sabar orang semaosan hasbunallah wa ni'mal wakil kak dito jaipon cek tambahin cek kurangin 400 seket sehari semalam cek tambahin nikmal maula wa ni'mal nasir tapi hasbunallah wa ni'mal wakil alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Orang-orang yang oleh orang lain, maksudnya sahabat, sahabat itu oleh orang-orang yang dikatakan ambian semangken jak war keluar. Kasih pada kelompok manusia makin ngancam sambian. Mun senikah mian mateh. Bulan nikah ancor. Justru sahabat tidak pernah takut. Kuni balas ban sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong kami dan sebagai penolong kami. Ladinah engkau tak numanwa. Ternyata san elaben galaben hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata para sahabat tidak mendapatkan sedikit pun rasa sakit dari ancaman mereka, malah justru Allah telah menolongnya. Jadi jaipun ulama Abul Hasan Asy-Syadzili terutama siapa orang yang semaus hasbunallah wa ni'mal wakil sehari semalam jak korangi jak lebih 400 seket tak dindu insyaallah berselamat. Ben orang yang serencana jam ngancam iblis tibi ben Allah tanpa kita harus membalasnya. Pon kita lanjut. Ada empat hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ada ulama besar namanya Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang menyusun solawat badannya mana solawat para Rabu solawat kubra alfu alfi solatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyin alaika ya sayyidal mursalin kat di saatnya mana solawat kubra. Kata beliau arba'un tarfa'ul abada ila a'la darajat. Ada empat akhlak Nabi yang akan mengantarkan hamba Allah mencapai kedudukan yang paling tinggi. Wa in qallah amaluhu sekalipun amalnya sedikit. Wa ilmuhu dan ilmunya juga sedikit. Pakallar amal sakonni. Pakal ye kenga bojong. Amal sakonni wa ta'amanya. Jago jang amal sakon ni guru tambah na bajang maksud. Jadi tenorok benjang bajang. Ai tenorok ben daur na gini. Na bang buter mailang tompong gini. Jadi pakelar kelakon na sakon ni ibadah tambah na. Pakelar ilmu na sakon ni tak pati alim. Orang ni ke sangku masalah alim ni. Alim ni ke tak nentu wakil peratu ke Allah. Habib Soleh Jember tak alim yang jadi wali kutub anapa polana cek tundun ke guru banyak ring li wali ni tak alim banyak ring alim tak wali je wali murid. Wali santri, wali santri kut. Kenapa orang ni kesenyak banyak beratu ke Allah sampungan atin ke Allah. Ini masalah. Dia pun lagi holy last art kedua. Alim jak buang buah ki. Iblis pada alim lambok ibu. Gula ngicit. Dia pun lagi holy last art. Dia buang buah ki pun guna alim. Dia pun lebur garing alim. Iblis alim. Tu tan gula. Payah tan gula. Karena dia nampak. Pakau wa'amun pas alim bah wali. Nga Imam Syafi'i, Imam Malik. Gagak. Eki, keng mangken mana gak para Rabu minabi kecerdasan intelektual gak dito didahulukan pada budi na sambungan gak Allah tak pada beda akhir karena sambungan gak Allah tak pada beda si beda pakun rencana menurut saya dayarwal bila sudah seperti ini hari si ampo tak bengsor salah tak takah hajat miring lah. Pas menyembelihkan Allah menurut keruwet kini kaza lapor kini kaza lapor bila lakoh lalakoh terserah lah pasti Allah yang gini benar lagi ampun lah
Jawa ka jawa, waktu ni paling nasi lebihan ban Allah. Nang tenan. Gula boleh saya kata cuh, tak terjadi. Tikalah. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena ada bahasa kan, Allah tidak serta-merta memberikan apa yang kita minta, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Mengembian gini nye, muntah ngini ngaris, sejak bahnya mengeranyam. Laki ya ini salaki. Lopot kita apa sambian ke? Anak apa? Tak ngini gula. Biar kok kan suruh kalian biru, biru luar dari lembut. Ben berangkat minggu kan tak bagi apa entah, persis ring bui gula tak betah sekan. Tujuh ini mah ban, mordaja sesuai ban sabun sambian. Sekening di mah, tepat aja nak gula. Ya korang ke mordaja jadi. Oleh telo bulan bah mose mocen bah rempak make de bora. Angocak sebini lengkap pun sedialah. Arisan tak ngening dapur rempak leja iya kok mari nang mangkat ka arisan kelampi pacok racok ban. Angko make tadak ring ajak bentala bentak mar. Angko la tak tojo morda jamor laut apa tojo tengah mar. Eh salah e kocok tering ngening. Palagin mangonya mangkan jak nyam ngeranyam. Bak anjiri mun ngening tolo bulan jata bongkor tak milo jak da pore jire. Setia ban Allah jalla la Allah jak da pore ban rembak ati di pengening setia. Jelas.